Belakangan ini saya lihat semakin banyak warga masyarakat yang saling melaporkan. Tetapi memang pelapor itu ada rujukan hukumnya. Ini repotnya di sini. Antara lain Undang-Undang ITE. Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini, undang-undang ITE ini, karena disinilah hulunya. Hulunya ada di sini, terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda. Presiden paham dan mau, harusnya dia bergerak. Bergeraknya dengan cara apa? Pertama, mengusulkan lewat prolegnas. Di tahun-tahun yang lalu, biasanya pertengahan Januari itu sudah ada program legislasi nasional. Jadi, sudah bisa mulai ada pembahasan dari Februari. Tahun ini sampai sekarang, ya sudah pertengahan Februari belum ada. Kalau memang mau serius sekali, DPR itu, atau maksud saya Presiden itu, sebenarnya bisa mengeluarkan Perpu.
kalau memang di prolegnas tidak ada. Kalau yang sudah keluar putusan pengadilannya yang berkekuatan hukum tetap, yang inkrah gitu ya istilahnya, itu memang bisa saja diberi grasi gitu ya. Grasi ataupun amnesti sebenarnya itu lebih tepat karena dianggapnya dia tidak bersalah. Nah, tapi tentu saja secara prinsip kalau sudah ada putusan ya tidak bisa berlaku mundur. Jadi ada prinsip legalitas dalam hukum, kalau ada undang-undang baru, misalnya nih besok tiba-tiba undang-undang ITE diubah gitu ya, itu dia nggak bisa berlaku mundur, dia hanya berlaku ke depan, untuk yang berikutnya gitu. Untuk yang sudah kena sedang menjalani hukuman, bisa saja diberikan, terserah nanti pilihan politiknya apa, amnesti atau grasi. Kalau presiden memang serius, dia harusnya paling tidak bikin tim dulu, yang melibatkan juga misalnya Direktur Jenderal Pemasyarakatan, karena nanti yang urusan kalau sudah vonis, kalau sudah putusan pengadilan tuh biasanya urusannya dengan pemasyarakatan. Tim itu kemudian yang akan harus membicarakan bagaimana dengan orang-orang yang sudah terkena sanksi yang berkekuatan hukum tetap, atau dan kedua bagaimana dengan orang-orang yang dalam proses gitu. Jadi perlu ada tim yang mengkaji